Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan, Allah curahkan kepada kita semuanya. Semoga nikmat yang Allah berikan ini adalah nikmat yang memberkahi, nikmat yang membawa keselamatan dunia dan akhirat, nikmat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran sore ini, pelajaran sore menjelang berbuka puasa, kita akan ambil dari kitab Arba'un Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. Dan pada sore ini kita akan membahas al haditsur rabi', hadis yang keempat. Disebutkan an Malik ibni al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Malik bin al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu shababatan mutaqaribuna, sedangkan kami saat itu adalah pemuda-pemuda yang amat dekat satu dengan yang lainnya. Faqamna indahu 20 yawman wa lailatan, maka kami pun bermalam di rumahnya 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang penyayang, sosok yang penyantun. Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana, ay qad ishtaqna, tatkala beliau menduga, mempunyai firasat bahwasanya kami rindu kepada keluarga kami. Setelah 20 hari 20 malam kangen rumah, ya, kangen rumah. Sa'alana amman tarakana ba'dana, beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang, amman tarakna ba'dana, tentang orang-orang yang kami tinggalkan di rumah, siapa saja di rumah itu, ya, seperti itu. Fa akhbarnahu, maka kami pun beritahukan kepadanya, kami tinggal bersama ayah, bunda, saudara-saudari dan yang lain, seperti itulah. Ya. Qal, maka beliau menjawab, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Faqimu fihim, dan tinggallah kalian bersama mereka. Wa 'allimuhum,
ajari mereka. Wamuruhum, perintahkan mereka untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan larangan Allah. Wa dzakara asya'a ahfadhuha aw la ahfadhuha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal yang katanya Malik bin Al-Huwairits ini aku bisa menghafalnya dan ada pula yang aku enggak hafal. Banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, "Wa shallu kama ra'aitumuni usalli." Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis salatu, dan bila telah datang tiba waktunya salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian azan untuk kalian. Waliya ummakum akbarukum, dan hendaknya orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Inilah hadis yang kita akan belajar pada sore ini. Sepintas hadis ini biasa, namun sebenarnya luar biasa. Ya, hadis ini luar biasa sekali. Banyak pelajaran-pelajaran tarbiyah dan manhaj yang bisa kita tuai dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan dijelaskan pula oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tengok hadis ini kembali. Kata Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, ataitun nabiyya, aku mendatangi nabi. Aku mendatangi nabi. Dan ilmu itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang rasul, penerima wahyu. Kalimat ataitun nabiyya, kata para ulama, fihi fadlur rihlati fi talabil ilmi. Ungkapan ini menunjukkan keutamaan mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Keutamaan mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan di sinilah apa yang dikatakan oleh Imam Malik, apa itu? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kata Imam Malik, ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang datang. Ya. Ilmu itu didatangi. Orang yang punya ilmu rumahnya didatangi. Tempat majelis ilmu didatangi. Bukan kita datang di rumah, diam di rumah atau diam di dalam gua, kemudian bersemedi, keluar dari gua atau keluar dari pertapaan jadi alim. Enggak. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Antum lihat bagaimana kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam mencari Nabi Khidir setelah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang seorang hamba Allah yang diberi ilmu. Bayangkan, pada Nabi Musa itu kallamahullahu Musa taklima, Allah bicara langsung dengan Musa. Bayangkan. Tapi ketika mendengar ada hamba Allah yang Allah berikan ilmu yang lebih dari Musa, didatangi, tidak tahu alamatnya, pokoknya pergi ke arah ini. Lah terus gimana ketemu dengan orangnya? Tanda ketemu dengan orangnya ente kehilangan ikan. Coba, kira-kira bisa enggak kita belajar kayak gitu? Hah? Mulai cak, pulang wah
pulang wae. Lah udah nyampe sini beberapa hari pulang, enggak balik. Hah? Nabi sampai seperti itu. Dan keutamaan menuntut ilmu itu besar. Sebuah hadis yang sangat masyhur dan kita kenal, hadis itu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mengadakan perjalanan, mengadakan rihlah keluar dari rumahnya, menempuh satu jarak untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya untuk menuju surga Allah. Subhanallah. Allah mudahkan langkahnya orang ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi para sahabat itu dari tempat-tempat yang jauh. Dan memang ilmu enggak bisa diraih dengan enak-enak, enggak. Ilmu itu diraih dengan payah. Para sahabat juga demikian. Para ulama juga demikian. Lebih khusus para pencatat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari hadis itu. Menyeberang lautan. Menyeberang gurun Sahara. Berapa biaya yang mereka keluarkan hanya untuk mendapatkan satu hadis? Ingin mengetahui hadis itu dari orang yang meriwayatkannya. An fulan, an fulan, an dan an. Anti siapa? Datang ke rumahnya. An lagi siapa? Datang orangnya. Seperti itu. Dilihat orangnya ini mutasil apa enggak? Nyambung enggak? Orangnya ini adalah orang yang saleh apa enggak? Orangnya adalah orang yang kuat hafalannya apa enggak? Seperti itu. Ya. Jadi ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu itu yang datang sendiri, enggak. Tanamkan pada diri kita, ilmu itu didatangi. Anda kita mendatangi perpustakaan, membaca buku yang ada di sana, atau mendatangi majelis ilmu, atau mendatangi ulama yang memiliki ilmu, bertanya dengan mereka, yang jelas ilmu itu didatangi. Ya. Dari ungkapan Malik bin Al-Huayris ini, ataitun nabiyya, aku mendatangi nabi. Dan tentunya di dalam hadis ini pula fihi al-hirsu ala talabil uluwi. Dalam hadis ini ada pelajaran buat kita bahwa para sahabat itu benar-benar bersemangat untuk mencari ilmu dari empunya yang paling tinggi. Di sana para sahabat-sahabat yang lain, ada Umar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Ayyub, ya, ada semuanya itu. Tapi mereka mencari yang tertinggi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencukupkan diri pada fulan-fulan, tidak. Tapi benar-benar mencari al-ulu, sanad yang tertinggi. Wadhalika bil inayati bitalaqqi min kibari ahli ilmi. Yaitu dengan cara apa? Dengan menuntut ilmu, dengan berjumpa langsung dengan tokoh yang paling tinggi dalam ilmu tersebut. Makanya sahabat ini mengatakan apa? Ataitun nabi nabiya. Ya. Tidak cukup dengan satu orang, tidak cukup. Cari yang lebih tinggi, cari. Ada yang lebih tinggi lagi, cari. Seperti itu. Kemudian dalam hadis ini pula disebutkan wa nahnu syababatun mutaqaribun. Dan kami adalah pemuda-pemuda yang sangat dekat antara satu dengan yang lainnya saat itu. Ikhwan, antum bayangkan, dikatakan di sini wa fi wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami adalah pemuda-pemuda. Lihat keistimewaannya. Kami adalah pemuda-pemuda. Nonton ilmu jangan kemudian setuek. Udah tua, udah sering lupa. Pak mau kemana? Ke masjid nak belajar.
bagus, bagus. Ya, tidak ada kata yang terlambat. Tapi antum lihat, ternyata yang bisa meraih ilmu itu dengan betul-betul sempurna adalah siapa? Pemuda. Saya, kalau seandainya antum pemuda-pemuda seperti ini, antum menuntut ilmu dengan santai. Saat kan kita kan pemuda milenial, nah, zaman milenial itu ilmu dapat cepat dapat, tapi cepat pula hilang. Cari kiri-kiri, download krek, habis pengajian hilang. Ya, milenial, tapi artinya ilmu fisudur, ilmu itu di hati, bukan di dalam HP atau di dalam iPad. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada sini, bukan di lembaran-lembaran itu, entah lembaran kertas atau lembaran digital. Jadi bisa menguasai pemuda. Berapa banyak dalam Al-Quran diungkapkan tentang pemuda-pemuda yang sangat handal. Dan dia para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh utamanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, semuanya pemuda. Dari muda sudah bergembleng dirinya untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Nahika an kibarihim radhiyallahu anhum an talabil ilmi. Kalau pemudanya para sahabat seperti itu menuntut ilmu, mereka bersemangat, apalagi kaum-kaum di atas mereka. Para sahabat, kalangan mudanya cinta ilmu lebih-lebih kalangan dewasanya, sangat cinta dengan ilmu. Kita lebih cinta dengan futsal. Generasi dewanya nonton futsal atau nonton bola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sampai-sampai disebutkan di sini, saking cintanya menuntut ilmu, faqamna indahu 20 yawman wa lailatan. Kami pun tinggal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari 20 malam. Tidak pulang. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, dalilnya daurah mana?" Ini. Dalilnya daurah mana? Ya ini. Hadis yang antum pelajari ini dalilnya daurah. Cuma bedanya sana mungkin makan sendiri, cari sendiri atau gimana. Ya. Kita daurah minta dikasih makan. Di luar negeri enggak. Cari makan sendiri, cari hotel sendiri. Daurahnya di masjid dengan waktu yang telah ditentukan. Bedanya daurah luar negeri dengan daurah kita di sini. Kita tinggal nyaman. Ya. Itu kalau enggak pinter keterlaluan. Sudah enak ternyata enggak paham. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Faqamna indahu 20 yawman wa lailatan. Kami tinggal di sisi Rasulullah SAW itu 20 hari 20 malam. Apa maksudnya di sini? Di sini menunjukkan kata para ulama, annal ilma yahtaju ila mudawamatin fit talabati. Ilmu itu butuh adanya keberlangsungan terus-menerus dalam mencarinya. Kalau dikatakan keberlangsungan, berarti kebutuhan menuntut ilmu itu sekedar atau memang kebutuhan. Sekedar atau memang kebutuhan? Kebutuhan. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, hajatun nasi ila al-ilmi wal huda ashaddu min hajatihi ila ta'amihi wa syarabihi. Kebutuhan manusia itu kepada ilmu dan petunjuk lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan mereka kepada makan dan minumnya.
Loh, kenapa? Karena kata beliau, hajatuhum ila ila ta'ami wa syarabi wa ila ta'ami wa syarabi marratan aw marratain fil yawm. Kebutuhan manusia kepada makan dan minum bisa sekali atau dua kali dalam sehari, cukup. Tetapi wa hajatuhu ila al-ilmi wal huda ala ti'dadi nafsihi. Kebutuhan dia kepada ilmu dan petunjuk bisa sejumlah nafas yang dimilikinya. Bisa sejumlah nafas yang dimilikinya. Kenapa? Karena ketika nafas ini terus menerus, maka selama itu pula godaannya datang. Pembisiknya yaitu syaitan untuk mengesampingkan kita dari jalan petunjuk tidak pernah berhenti, maka dibutuhkan ilmu saat itu untuk menolaknya. Kita tidak tahu fitnah apa yang disembuskan yang membuat kita kemudian ragu. Kalau enggak punya ilmu, habis kita. Kena bisikan fitnah, anta syahwat atau syubhat. Dibisiki. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbada." Kalian wajib punya ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Harus kalian cari ilmu itu sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabduhu bi an yadhhaba ahluhu. Dan dicabutnya ilmu itu dengan dimatikannya orang punya ilmu itu. Semakin banyak ulama yang wafat, maka semakin banyak ilmu yang dicabut oleh Allah. Wa alaikum bil ilmi, kata beliau. Kalian wajib untuk menuntut ilmu, punya ilmu. Fa innakum la tadru mata taftaqiruna indahu. Karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh kepada ilmu itu. Ya. Orang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Kan begitu? Sedia ilmu sebelum kebingungan. Karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh pada ilmu itu, maka harus punya ilmu. Ditambah lagi oleh beliau, "Wa'alaikum bil ilmi fa innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annakum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhu wara'a dhuhurihim." Kalian harus punya ilmu. Tuntut ilmu itu. Karena kalian akan menghadapi kaum-kaum yang mereka menganggap diri mereka bahwasanya mereka mengajak kalian kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Waqad nabadhu wara'a dhuhurihim, padahal mereka telah membuang Al-Quran itu ke balik punggung mereka. Akhirnya apa kata beliau? Wa iyyakum wattabaddu. Awas, jangan kalian buat bid'ah. Wa iyyakum watta'ammuk. Awas, jangan kalian apa berfilsafat-filsafat dalam ilmu itu. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ya. Wa iyyakum watadattu'. Awas, jangan kalian lancang dalam masalah agama ini. Fa'alaikum wa'alaikum bil'atiq. Yang kalian harus jalankan adalah berilmu dengan berpegang teguh pada ilmu yang diwariskan oleh para pendahulu. Ini ya, terus menerus mudawama. Ya, bahkan apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i tentang mudawama ini, berlanjut terus menuntut ilmu, jangan sekedarnya, tapi terus menerus, continue. Kata beliau, akhiran tanalul ilm lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, ketahuilah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, 6 syarat yang harus kalian lakukan. Saunbika an tafsiliha bibayanin, akan aku jelaskan kepada kalian. Yang pertama, zakaun,
Modal pertama untuk bisa meraih ilmu, cerdas. Cerdas, pinter. Modal kedua, hirsun, semangat. Modal keempat, ijtihadun, bersungguh-sungguh. Modal keempat, bulughatun, ini nafkah. Modal kelima, suhbatu ustadzin. Suhbatu ustadzin, apa itu? Dekat dengan ustadz, nyertai mulazamah. Duduk jangan di belakang. Duduk belakang nyender lagi. Dilihat masih muda. Gimana? Apalagi ada HP di tangannya. Aduh. Tambah lagi apa kata beliau? Watulu zaman, panjangnya waktu, lamanya waktu. Anda belajar di sini 4 tahun, itu bukan kemudian wes tuntas selesai menuntut ilmu, tinggal dakwah toh. Enggak. Anda berdakwah pun Anda butuh ilmu, harus apa? Merefresh, bila perlu menambah. Refresh terhadap apa yang telah didapatkan, tambah dengan terus mutolaah. Karena permasalahan selalu update. Permasalahan selalu update. Contoh, mau contoh, dulu orang nikah harus ketemu. Benar. Kalau bagaimana kalau sekarang nikahnya pakai WA? Bisa jawab? Update, harus update. Ya, orang harus update, semuanya harus update. Harus terus mengulas, semakin banyak dibacanya, semakin luas wawasannya. Semakin tahu kalau dia enggak paham. Dan semakin hati-hati untuk mengucapkan, memberikan fatwa. Enggak gampang-gampang, apalagi gampang-gampang mentahdir. Enggak gampang-gampang. Tayyib. Kemudian wa musabaratun fil azmi. Menuntut ilmu itu butuh kepada musabaratin fil azmi, kesabaran dalam azm, kokoh, ya, semangatnya tidak boleh luntur, azimahnya tidak boleh goyah, tidak boleh, harus kokoh. Saya datang ke Stiali untuk belajar, ya, belajar bahasa Arab, belajar Islam. Ya sudah ini. Jangan kemudian belajar di sini yang dipikirkan Sabtu besok pusat lagi ya. Ya. Ini sampingan. Yang utama itu perhatikan. Ya, sampingan dikerjakan masuk kepada yang utama ngantuk. Kadang izin ustaz enggak masuk. Kenapa? Sakit. Kenapa? Kakinya terkilir. La haula wala quwata illa billah. Antum harus cerdas, mana yang sampingan, mana yang utama. Orang tua antum ngirim duit ke sini. Jadilah anak yang saleh dengan Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Umat antum di kampung nunggu. Terutama keluarga antum nunggu. Mereka ingin mendengar dari antum bahasa Arab antum. Ya. Nasihat-nasihat antum, mereka ini melihat contoh kudua yang antum hadirkan. Kalau belajar bahasa Arab pulangnya ternyata mahir yang lain, ini belajar bahasa Arab atau Pak? Belajar apa? Ya, apalagi kemudian ulang semester. La haula wala quwata illa billah. Ulang semester. Tahu ulang semester? Iya, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Orang itu macam-macam. Kadang-kadang kesalahan ya, maaf ya. Ini karena kebutuhan semuanya mahasiswa, jadi saya ngomongnya pakai mahasiswa. Ya. Kadang-kadang kesalahan kita adalah melihat teman. Kita ini sudah kokoh belajar.
temannya nyantai. Kok enak ya dia nyantai ya. Besok dia bisa. Ya. Kok bisa ya? Ikut deh. Saya sering membuat istilah, dia otaknya encer, ibarat pedang sekali tebas langsung patah itu. Yang namanya dahan atau apapun. Lah anda tebas mancep, enggak bisa cabut. Hah? Tebas-tebas lagi belum patah-patah. Ya jangan disamakan kekuatan kemampuan otak kita dengan otak orang lain. Kita dahulu ikhwan demi Allah. Ya. Karena adanya hukuman, saya takut. Baca enggak benar. Pas. Mahasiswa lo ini. Baca enggak benar. Ustaz Imam rahimahullah. Mana tangannya? Pas. Rahimahullah. Dan mahasiswa yang kena seperti itu mendoakan demi Allah semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau. Sungguh saya mengambil pelajaran dari ini. Antum mengundurkan diri. La ilaha illallah. Kita dulu ada mahasiswa disuruh hitung saf. Hitung dulu saf berapa? Belajar ini. Naam fulan. Naam Ustaz. Apa artinya ini? Tidak tahu. Sudah. Coba anak ingin tahu, hitung tuh sof masjid. Kadang disuruh tanya, cari guru fulan namanya di bawah. Ya. Waktu itu kita gabung dengan SMD, SMP, sama SMA. Cari ustadz di bawah namanya ustadz fulan. Tanya kalimat ini pada dia. Bayangkan itu. Tok, tok, tok. Ustadz ini ada, oh di sana. Oh misalnya di sana. Katanya guru-guru ini mahasiswa kena hukuman. Akhirnya apa? Kita tidak berani untuk santai-santai. Mau pipis ditahan. Ustaz ini rek murojaah. Kita tidak. Waktu istirahat ganti jam masih santai-santai. Ustaz yang masuk, Ustaz izin mahammam. Mentol kempiling rek ini. Ya gimana? Antum memperlakukan ilmu seperti itu mau dapat ilmu? Hah? Waktunya ada waktu luang atau enggak ke belakang? Ustaznya datang, ustaz izin ke belakang. Ini gimana ini? Ini namanya topi ditaruh di dengkul. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Apa kata Imam Yahya bin Abi Katsir? La yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Perhatikan kalimat ini. La yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak akan didapatkan dengan jiwa yang nyaman. Tidak bisa. Tidak bisa. Ente nuntut ilmu sakit. Harus rela dengan pesakitan. Pesakitan dalam perjalanan menuntut ilmu. Pesakitan dalam mutolaahnya. Pesakitan dalam menghafalnya. Pesakitan dalam apa? Memahaminya. Sakit. Wallah sakit. Betul, sakit. Sampai ada ungkapan dulil tu taliban. Aku sungguh terhina, payah dalam statusku sebagai seorang penuntut ilmu. Tapi ingat, wa uzistu matruban. Setelah aku mendapatkan ilmu, aku dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, para ulama dahulu dalam menuntut ilmu sampai ada yang kencing darah. Mereka tidak mau minta pada manusia. Minta minum tidak mau. Minta makan tidak mau. Aziz. Dikasih terima. Tidak dikasih mereka aziz. Sampai ada yang rela menjual pakaiannya. Untuk mendapatkan bekal. Ya. Kemudian. Faqamna inda ushrina yawman walila. Kami pun tinggal di sisi Rasulullah SAW selama 20 hari 20 malam. Di dalamnya juga aslu sakani talabatil ilmi bil qurbi syaikh. Di sini menunjukkan bahwasanya tempat yang paling pas, paling cocok bagi para penuntut ilmu
adalah tempat yang dekat dengan guru-gurunya. Walhamdulillah jasakanut tolabah. Tapi sebagian menganggap sakanut tolabah penjara. Loh, ada enggak? Ada. Jangan bilang enggak ada. Ya orangnya itu-itu aja. Antum lihat jadwalnya di satpam itu. Ini lagi, lembar besok. Ini lagi, lembar besok. Ini lagi, ngapain? Asrama sudah syukuri apa adanya di situ. Gak ada asrama, ada masjid. Gak ada masjid, ada kelas, depannya kelas. Ya, di asrama antum bisa makan pagi, makan siang, makan malam. Kita gak ada dulu, ikhwan. Gak ada asrama, gak ada makan pagi, gak ada. Gak ada. Saya sama Ustaz Imam pernah satu mangkok, satu nasi, tahu satu, beli 500 bagi dua. Pas berangkat, kalau minum air keran masjid Ali Hasan. Antum alhamdulillah di sini. Wallah alhamdulillah. Ya. Antum dekat dengan rumah asatid, antum bisa tanya langsung dengan mereka. Antum bisa berbicara dengan bahasa Arab dengan mereka. Antum dalam binaan pengawasan mereka. Bersyukur. Bersyukur. Perhatian kepada antum bila dibutuhkan bisa 24 jam. Kontak dengan para asatidz bisa dilakukan dalam waktu-waktu yang antum inginkan atau menyelesaikan mereka tanpa harus terbuang waktu itu di jalan. Subhanallah. Ya. Sahabat mengambil tempat dan ini sudah kita ciptakan. Di mana di situ ada asrama, harus ada di situ rumah asatidz. Sehingga pengembelengan bisa 24 jam. Pengawasan, kontrol dan yang lainnya. Ya, antum bersyukur ini. Inilah metode yang dulu pernah dilaksanakan oleh para sahabat. Mereka duduk, mereka bertinggal di samping rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 hari 20 malam mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nikmat kabira. Coba antum lihat di kampus-kampus yang lain yang tidak mengenal manhaj ini. Apa yang terjadi? Ke kampus pulang di kos-kosan. Di kos-kosan kanan kiri orang kampungan. Menghafal Quran dan duta. Allah berterima kasih kita kepada orang-orang yang menjadikan tempat ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya. Bahkan lihat ini. Wa qawluhu wa kana rahiman rafiqa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang penyayang, sosok yang penyantun. Subhanallah. Tinggal dengan ya penghulu umat, sumbernya ilmu, ya. Kemudian sifatnya ternyata sifatnya penyayang, penyantun. Lembut, masyaallah. Senang enggak kalau seperti itu? Senang. Jadi alhamdulillah semua dia di sini. Enggak ada ustaz kemudian antum keluar, mau ke mana? Balik, enggak boleh. Ayo sekot jam dulu. Tak ada. Ya akhi, hati-hati di jalan. Ya akhi, jangan lama-lama. Ya akhi, jangan terlena dengan di luar. Paling nasihat seperti itu. Dinasihati dengan baik. Dan kita bersyukur dengan adanya lingkungan seperti ini. Dan adalah sifat muallim. Ya. Sifat muallim, sifat seorang guru memang dia adalah harus menjadi sosok yang penyantun, menjadi sosok yang penyayang. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat beliau di dalam surah Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat baginya kesusahan yang menimpa kalian. Harisun alaikum. Dia bersemangat untuk menyelamatkan kalian semuanya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Bahkan dia terhadap orang-orang yang beriman pun memiliki sifat penyantun dan penyayang. Masya Allah. Maka seorang talibul ilmi, seorang muallim, ya, harus memiliki sifat penyantun. Antum nanti kada pulang kampung,
tanamkan sifat ini pada diri antum. Jadilah orang yang penyayang, jadilah orang-orang yang penyantun. Karena sifat utama seorang murabbi, seorang muallim ini, ya, penyayang, penyantun. Jangan jual mahal, jangan tolak pinggang, jangan membusungkan dada. Anda asrah. Kata Rasulullah SAW, apa? Man tawadha lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah SWT, Allah angkat derajatnya. Dan demikian kata Rasulullah SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana. Sesungguhnya sikap santun ini, sikap lemah lembut ini, ya, tidaklah ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuat sesuatu itu cacat. Anda ngasih sesuatu dengan orang lain dengan kalimat yang tidak benar, orang menerimanya pun juga sakit hati. Tapi kalau seandainya Anda memberikan kepada orang dengan sifat santun, monggo Pak, sampean terima nggih. Minta maaf kalau kurang berkenan ini, saya bisanya cuma ini tuh. Bunga hatinya orang itu, karena Anda berikannya dengan lembut, dengan jiwa santun. Seorang murabbi, seorang guru, seorang ustaz atau seorang muallim harus punya sifat ini. Ya, harus punya sifat ini. Kemudian diungkapkan pula sebuah asar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata kepada para sahabat yang lain masa kecil, marhaban biwasiyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum. Selamat datang bagi orang-orang yang menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami untuk menjaga kalian semuanya. Siapa yang dimaksud? Para penuntut ilmu, sahabat-sahabat itu yang kecil-kecil itu. Ketika mereka menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu banyak berwasiat kepada sahabat-sahabat yang lainnya, jaga mereka. Jaga mereka. Sama dengan kalian. Setiap para penuntut ilmu syar'i adalah sosok-sosok yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang sekitarnya. Maka mereka memiliki kedudukan yang mulia. Maka mereka diperlakukan dengan perlakuan yang mulia, khususnya bagi gurunya. Gurunya harus memperlakukan dengan yang mulia, bukan dengan kejam, bukan dengan sadis, bukan dengan dendam dan yang lainnya. Tidak. Ini sosok yang akan meneruskan. Ini sosok yang akan memberikan keteladanan. Kalau seandainya sifat keras ini ditanamkan, apa jadinya? Ya, apa jadinya generasi mendatang? Maka yang muncul warna yang berlainan, bukan kelembutan, bukan kasih sayang, tapi adalah apa? Kekerasan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian kata sahabat ini, falamma ra'a anna qad ishtahaina ahlana. Tatkala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya kami rindu kepada keluarga kami. Kalimat ini kata para ulama, disinilah pentingnya seorang muallim, seorang guru itu memiliki sifat betul-betul mengetahui keadaan anak didiknya. Ya. Jangan kemudian sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Anda datang di ruang kelas, saya dosen, saya guru Anda murid, saya selesai. Tanpa melihat apa yang ada pada diri mereka, apa di belakang mereka, masalah apa yang menghadapi mereka. Maka di sini ikhwan, kita selain ada dosen, ada wali, dosen wali. Anda datang kepada mereka. Anda silakan bincang dengan mereka, ustaz. Saya mau ketemu. Boleh. Ya, saya menghadapi masalah begini-begini. Apa nasihat antum? Apa itu jihad antum? Seperti itu. Dan wajib bagi setiap guru itu yang mendapatkan wasiat seperti ini menjalankan wasiatnya. Karena talibul ilmi sebenarnya adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang mereka harus diperlukan dengan baik. Ya, maka seorang muallim harus benar-benar melihat bagaimana keadaan siswa anak didiknya. Dia tidak hadir, kenapa ketidakhadirannya? Sakit, kenapa sakitnya? Dia enggak paham, kenapa enggak pahamnya? Dia galau, kenapa galaunya? Kemudian campakan, tidak. Dan hak antum semuanya di sini untuk bisa bermuamalah yang lebih baik. Datangi mereka, sampaikan apa yang menjadi masalah anda. Terus kemudian sa'alana amman tarakna ba'dana fa'akhbarnahu. Kami pun beliau pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Maka kami sampaikan kepada beliau, orang-orang yang kami tinggalkan adalah ini, itu, ini, itu. Kata para ulama, fihi anna inayatul muallim bil mutaallimi la takunu bitaalimihi fahas. Bahwasanya sekali lagi, perhatian orang guru kepada muridnya bukan pada sisi pembelajarannya saja. Bal yashmanu dzalika ma'rifata ahwalihi. Bahkan itu mencakup seluruh keadaannya. Ya, secara global. Wa hadza mimma yazidul muta'allim hubban li muallimihi wa raghbatan fi ziyadat tahsili. Dan ini akan memberikan dampak apa? Cintanya sang murid kepada gurunya. Dan ini pun akan memberikan dampak yang positif, apa itu? Semangatnya dia untuk mencapai ilmu atau meraih ilmu sendiri. Kenapa? Adanya perhatian. Adanya apa, solusi yang diberikan. Anda kalau seandainya menjadi seorang murabbi, perhatikan itu. Banyak buku-buku masalah ini kalau antum ingin tahu. Ya, ada kitab namanya An-Nabiyyu Mualliman. Antum catat buku itu. Ar-Rasulu Mualliman atau An-Nabiyyu Mualliman. Saya lupa, An-Nabiyyu Mualliman atau Ar-Rasulu Mualliman. Terus kemudian ada pula kitab berjudul Syarah Hadis ini, Bolu Arabi. Ada seorang badui masuk masjid kencing. Itu ada syarahnya, bagus untuk sisi pendidikan. Untuk sisi pendidikan bagus. Ya, antum calon-calon guru penting untuk membaca buku itu. Baik, kemudian kita lihat lagi. Wa qawluhu irju ila ahlikum. Hadis Rasulullah SAW, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Setelah Rasulullah SAW memberikan perhatian yang lebih pada mereka dan mengetahui apa yang mereka hadapi, Rasulullah mengatakan, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Ya, di sini adalah merupakan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semangatnya dalam memberikan setiap orang haknya. Setiap orang itu punya hak. Setiap orang itu punya hak. Mereka yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rindu dengan keluarganya, Rasulullah berikan hak mereka untuk pulang. Ya, diberikan waktu untuk pulang. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Aqimu fihim wa allimuhum wa muruhum. Tinggallah bersama mereka, ajari mereka, perintahkan mereka. Di sini, ketika Rasulullah memberikan haknya mereka untuk pulang, di sini ada pelajaran penting. Anna ala talibil ilmi an yu'na bi ta'limihi ahlihi. Aw an yu'na bi ta'limi ahlihi. Di sini ada pelajaran bahwasanya wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk mencurahkan perhatiannya mengajari keluarganya. Jangan pulang kampung, pulang ke rumah, kemudian apa? Malah ikut keluarga nonton TV sampai kemudian nonton film sampai larut malam, nonton bulan sampai larut malam. Ilmu yang didapatkan di sini tidak disampaikan kepada mereka. Ketika anda sholat berjamaah, anda biarkan mereka tidak sholat berjamaah. Jangan. Anda mendapatkan ilmu sini, ajar kepada mereka. Ada kemungkaran, tegur. Ya, orang parang bu, nggak gitu bu. Apa tole? Iya bu. Enten dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeten. Ada firman Rasulullah, firman Allah sementara seperti ini, ada hadis Rasulullah seperti ini. Jadi sebaiknya kita tinggalkan, Bu.
Buat komunikasi yang baik. Karena apa? Kita punya tanggung jawab mengajari mereka. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya bab khusus. Beliau mengatakan bab ta'limur rajuli amatahu wa ahlahu. Bab wajibnya seorang mengajari budaknya dan mengajari siapa? Keluarganya. Dan ini pun ada hadisnya, ada ayatnya. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijara. Yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Tahu bahan bakar? Ini korek, kalau masuk bensin bagaimana? Mati atau semakin meledak? Semakin menjadi-jadi, lep, begitu. Neraka kalau dimasuki manusia dan bebatuan bukan semakin padam, malah semakin menyala-nyala. Ya. Sampai dikatakan takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir dia pecah karena dentuman-dentuman yang ada dalamnya. Wong banyak dimasukkan dalamnya kok. Ya, yang kau masuk kata Allah Taala yauma yud'auna ila jahannam ila nari jahannam. Hari itu mereka kau masuk ditendang. Ditendang, terlempar dalam neraka. Berkobar neraka itu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batuan. Subhanallah. Api ternyata bahan bakarnya manusia dan batu. Ya jadi apa manusia ini? Hah? Ya jangan tanya. Kalau ada manusia terbakar, manusia itu jadi bahan bakarnya enggak? Belum tentu. Iya. Tapi kalau neraka masuk manusia masuk dalamnya, mereka jadi bahan bakarnya. La ilaha illallah. Makanya enggak heran kalau Allah mengatakan apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Neraka itu apinya sampai nembus ke jantung. Bukan bakar kulit luar toh, enggak. Tapi nembus. Api itu menyentuh jantung. Nyentuh, tembus ke jantung. Ya enggak bisa dibayangkan, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tambah lagi apa? Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang bengis dan kejam. La ya'sunallaha ma amarhum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dalam perintah yang Allah perintahkan. Bahkan sebaliknya wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Ya. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengungkapkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, salasatun lahum ajran. Ada tiga golongan yang mana tiga golongan ini mendapatkan dua pahala. Rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin. Yang pertama, orang dari kalangan ahli kitab, dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika dia beriman kepada nabinya ada pahala. Ketika Rasulullah diutus datang, dia beriman kepada Rasulullah SAW, dua pahala dia. Seperti Waraqah bin Naufal. Ya. Terus kemudian siapa lagi? Wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqq mawalihi. Hamba sahaya tatkala dia melaksanakan haknya Allah dan haknya tuannya, dia punya dua pahala. Haknya Allah dijalankannya, haknya apa tuannya dijalankan, dia mendapatkan dua pahala. Kemudian perhatikan ini. Wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha. Orang laki-laki yang dia punya budak wanita, hamba sahaya, lalu dia mendidiknya dengan baik. Ya, dia mengajarinya adab dengan baik. Dia mengajari ilmu syariat ini dengan baik. Ya, summa taqaha. Dia kemudian membebaskannya. Ketika diajarkan dapat pahala enggak? Dapat pahala.
Ya, tsumma ataqah, dia kemudian membebaskannya, fatazawwaja, kemudian dia menikahinya. Dia dapat dua pahala. Pahala mengajari dan pahala membebaskan, kemudian dinikahi. Subhanallah. Karena dia mulia ini. Biasanya namanya budak tidak punya adab. Namanya budak. Sampai-sampai dikatakan apa? Al-abdu yafhamu bil asa wal-labibu yafhamu bil isyarah. Hamba itu, hamba budak saya itu pahamnya dengan ini, pecut. Ayo. Gituan, ah itu dia. Tapi kalau orang cerdas, orang merdeka, yafhamu bil isyarah, paham dengan isyarah. Loh, kok begitu? Oh ya, maaf Pak. Ah. Ya, fahamu bil isyarah. Saya enggak tahu ini hamba saya atau nah, insyaallah enggak ya. Barakallahu fiik. Tayyib. Sedikit lagi. Berkata Imam Ahmad, berkata Imam Malik rahimahullah taala, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Subhanallah, ini bagus ini. Kata Imam Malik, lihat ini manhaj ya. Di antara manhaj al-sunnah wal jamaah, mereka mengajari anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar Siddiq dan cinta kepada Umar. Diajari untuk cinta kepada Abu Bakar Siddiq dan cinta kepada Umar. Tentunya disampaikan sejarahnya Umar, keutamanya Umar. Demikian sejarahnya Abu Bakar Siddiq dan keutamanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Seperti itu. Mereka mengajari seperti itu, kama yu'allimuna surat dari Al-Qur'an, sebagaimana mereka mengajari surat dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa? Untuk menjaga akidah mereka agar tidak terkena virus Syiah. Diajarkan kepada mereka cinta kepada Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Diajarkan kepada mereka untuk cinta kepada istri-istri Nabi, yang mana Syiah tidak mau semua, kecuali hanya pada Ali. Dan hanya kepada Fatimah. Kepada Aisyah tidak mau. Ya, ketika ada syubhat muncul, menyuruh mereka untuk membenci Umar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, dan sahabat-sahabat yang lainnya, sudah ditolak sudah. Karena apa? Ini ilmu, ini yang menjaga mereka, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam neraka. Ini manhaj. Ajari mereka, sampai-sampai kata Malik, apa? Ajari mereka pula cinta kepada Umar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Amir ibn al-As, "Idza 'allamtu waladi al-Qur'an wa hajjajtuhu wa zawwajtuhu faqad qadaytu haqqahu wa baqiya haqqi 'alayhi." Lihat sampai ini. Bila aku telah mengajarkan anakku Al-Qur'an dan aku telah menghajikan mereka, aku telah menikahkan mereka, maka itu berarti aku telah menjalankan hak mereka yang menjadi kewajibanku, dan yang tersisa adalah hakku yang akan dijalankan oleh dia. Dia harus birrul walidain. Ya. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, wasallu kama raaitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah. Salat kalian sebagaimana kalian salat. Kata para ulama, di sini menunjukkan adanya cara kita mengajarkan ilmu tidak hanya dengan ucapan tapi juga perbuatan. Haram berarti kita harus tinggalkan. Mungkar berarti kita harus jauhi. Ma'ruf kita harus menjadi contoh pertama kali. Jangan ngomong ma'ruf, halal, baik, sunnah, tapi kita enggak pernah menjalankannya, enggak mencontohkannya. Ya ba'id. Jangan kemudian kita mengatakan makruh, haram dan yang lainnya, malah kita terjerumus. Pernah saya ungkapkan di sini sebuah anekdot. Ada ustaz
ngerokok. Ditanya sama ustadznya, ustadznya gak jenggotan. Ustadz, hukumnya rokok apa? Makruh. Terus hukumnya jenggot gimana ustadz? Sunnah. Antum lihat antara omongan dan perbuatan. Makruh yang seharusnya ditinggalkan, dia mana? Terbaliknya antara ucapan dengan perbuatan. Terbalik, Pak. Ketika dia mengatakan jenggot ini sunnah, terbalik enggak dengan hakikatnya? Terbalik, dia pelontos. Jangan. Iya. Kalau makruh ya suruh tinggalkan, dibenci kok walaupun makruh. Kan makruh, walaupun makruh enggak. Izzah, muru'ah. Ya. Muru'ah, harus antum jaga itu muru'ah. Orang lain mungkin duduk di warung-warung sambil ngopi ngangkang enggak ada masalah. Antum thalibul ilmi, ustaz sebagai seorang ustaz. Duduk kayak gitu, waduh ini ustaz ngapain ini? Muru'ahnya jatuh. Apalagi enggak seperti itu. Kalau semua waktu duduk sekedar pada mereka menyampaikan salam, ya, menjernihkan suasana kemudian meninggalkan tempat itu tanpa hanyut dalam perbincangan mereka yang melalaikan, silakan. Ya, wallahu taala a'lam. Ada satu lagi ungkapan di sini yaitu faidha hadaris salatu, dan bila telah datang waktunya salat, fal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Bila telah datang waktunya salat, hendaknya salah seorang di antara kalian azan dan menjadi imam, orang yang terbaik, orang yang paling tua di antara kalian. Apa maksudnya? Di sini kata para ulama, azimu naf'il ilmi ala sahibihi. Di sini menunjukkan agungnya manfaat ilmu bagi empunya, bagi orang punya ilmu. Bagaimana? Haitsu annahu yanfa'u sahibahu fi safarihi. Itu maksudnya ilmu itu bermanfaat bagi dia ketika safar. Wa hadarihi, dan bermanfaat bagi dia ketika dia tinggal bersama keluarganya, ya, ada di tempatnya, wa ma'a ahlihi wa fi jami' sya'ni. Dan semua. Makanya kata Imam Syafi'i mengatakan apa? Ra'aitul ilma sahibu karim walau waladathu aba'u li'am. Aku melihat ilmu itu pemiliknya orang mulia, walaupun dia lahir dari bapak yang durjana, bapaknya maling, bapaknya perampok, anaknya ustaz. Bapaknya ustaz, anaknya maling, ya maling anaknya. Ya, yang punya ilmu itu orang mulia, walaupun dia lahir dari bapak yang durjana. Ya. Bahkan kata beliau lagi apa? Laulal ilmu ma sayyidat nijal wala urifal halal wal haram. Kalau bukan karena ilmu, maka orang enggak akan mungkin bisa bahagia apapun itu. Kalau bukan karena ilmu, orang enggak mungkin bisa bahagia, dan tidak pula dipahami mana itu halal, mana itu haram, enggak bisa. Ini di antara kemuliaan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita semuanya. Ini kurang berapa menit ini? Antum banyak pertanyaan di sini. Baik, Ustaz mohon nasihat bagi semester 1 yang masih sedikit ilmunya jika pulang kampung halamannya. Jazakumullah khair. Baik, semester 1 Ikhwan, nasihatnya cuma satu. Ittaqullah haitsuma kunta. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Tunjukkan kalian sebagai thalibul ilmi. Berubahlah kalian dari tingkah laku yang dulu. Jadilah kalian jauh lebih baik daripada sebelumnya. Biasakan kebiasaan yang baik. Jangan kemudian anda melebur sebagaimana dulunya. Jangan jadikan anda melebur sebagaimana kawan-kawan anda yang tidak belajar. Justru kalian harus tampil lebih baik lagi. Arahkan mereka kepada anda. Jangan anda arahkan mengarah pada mereka. Ittaqullahi sumakun kunta. Bahkan kata Rasulullah, wa atbi sayyatal hasanatan huha. Kalau kalian pun tergelincir, iringi dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Cepat berubah. Ya, yang akan menghapuskan kekhilafan kita. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita thalibul ilmi, bukan lagi maaf anak jalanan, bukan lagi anak kampungan, bukan lagi enggak thalibul ilmi. Ya, berbicaralah dengan ilmu, tingkah lakulah dengan ilmu, dan teruslah belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Saya minta maaf atas pertanyaan yang belum terjawab ini. Silakan tanyakan pada yang lainnya atau nanti pada pertemuan selanjutnya, ya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur